Pemirsa, kasus perceraian pasangan suami istri yang dipicu akibat judi online dan pinjol di Pengadilan Agama Cianjur mengalami peningkatan. 70% istri mengajukan cerai terhadap suaminya didominasi karena judi online dan juga pinjaman online. Tidak saja berdampak pada tingginya angka kriminalitas, dampak buruk judi online ternyata juga menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus perceraian saat ini. Salah satunya terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pengadilan Agama Cianjur mencatat, sejak bulan Januari hingga Juni 2024, ada 70% istri yang mengajukan cerai terhadap suaminya didominasi karena judi online dan juga pinjaman online. Kedua masalah ini dianggap menjadi tren baru kasus perceraian, di mana memang dampak buruknya mengakibatkan guncangan bagi kondisi rumah tangga. Desanya Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya kan? Kelurahan Abadi Jaya. Di antara perkara-perkara yang ditangani itu ada perkara yang disebabkan alasannya karena judi online dan pinjaman online. Bahkan nominal yang sangat mencengangkan, ya, sangat besar bagi masyarakat, dan karena hal itu menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga mereka akhirnya berpisah rumah dan sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.